saya bisa mendapatkan 3 juta dalam seminggu hanya dengan mengerjakan tugas-tugas kecil di salah satu website penghasil uang, teman-teman. Nah, di sini saya akan mengajarkan tutorialnya step by step agar kalian paham semuanya. Jadi, buat kalian jangan sampai skip-skip video ini ya. Halo semuanya, balik lagi di channel Dana Milenial, channel yang selalu membagikan informasi tentang cara mendapatkan uang di internet dengan metode yang masuk akal dan hasil yang realistis. Nah, jadi saya akan bagikan tutorialnya step by step secara jelas ya. Jadi buat kalian jangan skip-skip video ini karena di setiap stepnya ada penjelasan pentingnya, teman-teman. Dan jangan lupa juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan peluang lainnya cara mendapatkan uang di internet. Kali ini saya akan share kalian website penghasil uang atau website kerja online yang bayarannya cukup lumayan besar, teman-teman. Nah, jadi nama situsnya adalah Appen ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu, Appen adalah sebuah perusahaan terpercaya bagi kita yang suka dengan pekerjaan secara online ya. Jadi bisa dikerjakan di mana saja, kapanpun kalian mau, teman-teman. Buat kalian yang masih ragu dengan website ini membayar atau tidaknya, website ini beneran membayar dan sangat terpercaya ya, teman-teman ya. Nah, jadi website ini sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Pinterest, Microsoft, dan masih banyak lagi ya. Kalian bisa lihat di sini, artinya itu sudah terpercaya ya, teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengunjungi situs Appen ini di link deskripsi yang sudah saya sediakan. Dan teman-teman juga bisa cari aja secara langsung di Google appen.com ya. Nah, untuk langkah pertama, kalian klik saja titik atau garis di atas itu dan kalian langsung saja join your crowd ini ya. Kalian klik saja ini. Nah, selanjutnya akan ditampilkan menu seperti ini ya, teman-teman ya. Selanjutnya kalian tinggal scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada 3 kategori pekerjaan, teman-teman. Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama di sini ada project ya. Nah, kalian geser lagi ke kanan ada microtask. Nah, sebelahnya lagi di sini ada survey dan data collection ya. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu ya untuk kategori tugasnya, teman-teman. Nah, yang pertama ada project. Project ini adalah jenis pekerjaan yang mungkin pengerjaannya itu lumayan lama, teman-teman. Dan selanjutnya ada microtask. Seperti namanya, microtask adalah seperti tugas-tugas ringan atau tugas-tugas kecil yang bisa kita selesaikan dalam waktu singkat. Sebelahnya lagi adalah survei ya. Yang ketiga ini sama seperti microtask. Dia seperti mengisi survei atau data-data collection ya. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja untuk login ya, buat kalian yang belum login di website ini atau register ya. Nah, jadi di sini kalian tinggal klik saja apply ya. Nah, secara otomatis akan menuju ke menu registrasi, teman-teman. Nah, seperti daftar website pada umumnya ya, di sini kalian disuruh untuk mengisi email yang masih aktif, password, username kalian, dan negara kalian, teman-teman. Nah, untuk pendaftarannya mungkin bakalan saya skip ya. Jika kalian sudah selesai mendaftar, kalian langsung saja buka Gmail kalian dan kalian cek ya di situ untuk memasukkan kode yang verifikasi email kalian, teman-teman, dan kalian salin, langsung kalian masukkan di sini, teman-teman ya. Nah, setelah itu kalian langsung aja ketik go to login page. Setelah itu kalian akan disuruh untuk memasukkan akun kalian yang sudah kalian buat tadi, teman-teman. Seperti itu ya, semoga kalian paham lah ya. Jika kalian sudah masuk, maka tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman ya. Saya akan jelaskan nanti untuk cara kerjanya sampai ke cara pembayarannya, teman-teman. Jadi jangan skip-skip video ini agar kalian paham semua isi tutorialnya ya, teman-teman ya. Tapi sebelum mengerjakan project-project pada website ini, kalian harus melengkapi profil kalian terlebih dahulu ya. Kalian bisa klik aja profil di atas itu. Nah, di sini menu profil kalian tinggal lengkapi aja sesuai data diri kalian, teman-teman. Nah, jika sudah, kalian bisa klik submit dan
langsung lanjut ke menu yang tadi ya teman-teman ya. Nah, jika sudah semua, kalian tinggal mengerjakan project-project yang ada di sini ya. Nah, di sini udah tertera projectnya, itu adalah project-project kalian. Kalian bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia untuk agar lebih paham lagi teman-teman, seperti itu ya. Dan untuk cara withdraw-nya, nanti jika kalian sudah mengerjakan projectnya, di sini bakal ada menu tambahan ya. Nah, jika kalian sudah mengerjakan project-projectnya, maka di samping menu profile akan ada menu baru teman-teman, yaitu My Invoice. Nah, menu ini adalah menu penarikan atau withdraw ya teman-teman ya. Jadi penarikannya itu via PayPal atau bisa dicairkan di rekening bank kalian teman-teman. Dan untuk penjelasan tentang tugas-tugasnya, kalian bisa cek aja di YouTube, itu banyak sekali tutorial tentang Appen ini ya. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail karena saya hanya menjelaskan cara tutorial daftar, skema kerjanya, dan untuk withdraw-nya teman-teman, seperti itu ya. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian yang lagi membutuhkan. Semoga yang nonton video ini cepat dilancarkan rezekinya teman-teman. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan peluang-peluang lainnya cara mendapatkan uang di internet. Saya tegaskan, untuk cara mendapatkan uang di internet tidak ada yang instan dan perlu usaha yang konsisten teman-teman. Jadi buat kalian tetap semangat ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.